Kalau dua kan? Ya. Inspektur upacara menuju mimbar utama. Penghormatan umum kepada inspektur upacara. Kepada inspektur upacara. Bulan kesamaan dan kesejahteraan kerja. Kami 11 Februari 2018. Siap, laksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Sudah cuma. Kami akan bergerak. Bagi berapa saja. Oh, ya. BLN, area sipil. Oh, ya. Kasih banyak, Pak. Selamat. BLN, enggak, nih. Beberapa pusat ini kenapa ya? Sektor negara raya pusat Lumbata? Iya, pusat listrik Lumbata. Oh ya. Sopir Indonesia, siap lagi ya. Ada apa? Mas, bidang buku kan? Ya, konstruksi. Oh ya, selamat. Hamba, hamba. Saudara-saudara yang berbahagia, peringatan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Pada tanggal 12 Januari tahun 2016 merupakan tahun kedua bagi bangsa Indonesia untuk berjuang untuk proaktif dan bekerja secara kolektif dan terus-menerus dalam mewujudkan kemandirian masyarakat Indonesia berbudaya K3 tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari visi ketiga Indonesia berbudaya K3 tahun 2015. Data dari BPJS Ketenaga Kerjaan akhir tahun kemarin telah terjadi kecelakaan kerja sejumlah 105.182 kasus dengan korban meninggal dunia 2.375 orang. Salah satu penyebab kejadian ini adalah pelaksanaan dan pengawasan K3 sekaligus perilaku masyarakat industri pada khususnya dan masyarakat pada umumnya belum optimal. Kejadian tersebut di atas harus kita jadikan pelajaran yang sangat berharga untuk mencegah tidak terulangnya kejadian yang sama. Untuk itu, peningkatan upaya-upaya K3 masih terus dibutuhkan dalam mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pada kesempatan yang baik ini, saya menghimbau, mengajak dan mendorong agar semua kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, para cendekiawan, perguruan tinggi, organisasi profesi, asosiasi, pimpinan perusahaan, bekerja, masyarakat lainnya, melakukan upaya-upaya konkret terhadap perasaan K3 di lingkungan masing-masing sehingga budaya K3 benar-benar terwujud di setiap tempat kerja dan masyarakat umum di seluruh tanah air. Ini baru. Tapi Pak. Oke, Pak.
tidak boleh melawan arah angin untuk memadamkan api. Cara pegang adalah satu tangan kanan di atas tuas, tangan kiri di ujung nozzle, kita padamkan api. Dari jarak 2 meter, Pak. Dari jarak 2 sampai 3 meter. Silakan, Pak. Itu kan upacaranya secara nasional. Hari ini kita lakukan di Aceh. Dan pemerintah Aceh sangat komitmen bagaimana ini mensosialisasikan kepada, terutama kepada industri-industri perusahaan-perusahaan, supaya K3 ini benar-benar menjadi prioritas dalam bagaimana supaya keselamatan para pekerja dan juga kesehatan kerja ini dapat kita tingkatkan di semua perusahaan di Aceh. Oleh karena itu, saya kira pemerintah Aceh dalam ini Pak Gubernur sudah dari awal ini menilai semua perusahaan supaya lebih ini dan sebagaimana kita lihat ini juga memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang memang telah menerapkan itu K3 di perusahaannya. Saya kira ke depan kita harapkan lagi lebih banyak perusahaan-perusahaan yang komit terhadap pelaksanaan K3 ini. Oke, terima kasih banyak.